Ya, halo teman-teman semuanya. Semoga Anda dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Ada beberapa jenis hewan yang juga punya kebiasaan berpuasa, yaitu ular dan ulat, karena akan melakukan sebuah proses penting dalam kehidupan mereka. Kalau ular itu berpuasa sebelum dan selama dia proses ganti kulit, atau kalau orang Jawa bilang ngelungsungi. Ular ini bersembunyi dan dia nggak akan cari mangsa apapun, dia berpuasa. Lalu terjadilah proses ngelungsungi atau ganti kulit tadi. Tapi wujud ular itu tetap sama, bentuknya sama, mukanya sama, bobotnya sama, bahkan cara hidupnya juga tetap sama. Nah, bagaimana dengan ulat? Ulat sebelum mengalami proses perubahan dalam kehidupan dia atau yang namanya metamorfosis juga melakukan puasa, nggak makan. Dia juga bersembunyi, yaitu dia menciptakan kepompong. Kepompong ini keras banget, bahkan dipatok sama burung aja nggak bakal pecah. Dan di dalam kepompong inilah si ulat mengalami proses metamorfosis atau perubahan itu. Dan dia benar-benar menjadi makhluk yang sama sekali berbeda. Dari bentuk yang menjijikkan sebagai ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Dari cara makan yang cuman grogotin daun dan jadi hama buat manusia, menjadi seekor kupu-kupu yang cara hidupnya dengan mengambil sari buah-buahan atau bunga. Dan juga bagi manusia dipandang sebagai makhluk yang indah, menjadi sumber inspirasi untuk bikin film, lagu, puisi, kalimat motivasi, surat cinta, dan sebagainya. Nah teman-teman, begitu pula lah kehidupan. Jika apa yang kita kerjakan, bahkan kita kerjakan dengan keras, itu adalah diibaratkan seperti proses puasa tadi, pastinya karena kita menginginkan sebuah perubahan. Pertanyaannya adalah, perubahan seperti apa? Mau seperti kayak ular yang cuma berganti kulit saja, tapi wujud tetap sama, cara hidup tetap sama, bahkan pandangan orang juga tetap sama tentang kita? Atau sebuah perubahan seperti kupu-kupu tadi, di mana wujudnya sudah berbeda, cara hidup berbeda, bahkan pandangan orang pun juga berbeda tentang kita? Saya jadi ingat lagi kerja keras saya saat saya masih bekerja untuk orang lain. Benar-benar bekerja keras. Kalau itu diibaratkan sebagai puasa, puasa banget. Tapi itu bikin saya teringat sama ular tadi. Dia bekerja keras, mengalami sebuah proses perubahan, tapi setelah berubah, ya cuma ganti kulit, cuma nambah umur doang, cuma untuk bertahan hidup saja. Tetapi kehidupannya tetap sama, wujud tetap sama, orang memandang juga tetap sama. Sementara ketika saya bekerja keras di TNC ini, menjadi CP mati-matian, menjadi royal, crown, dan seterusnya, gempur reward apapun, itu kalau diibaratkan sebagai puasa, kayak puasanya ulat yang mau jadi kupu-kupu. Karena ketika proses itu sudah saya lewati, kemudian saya berubah menjadi CP, menjadi royal, crown, dan seterusnya, ternyata menghasilkan perubahan dalam wujud kehidupan saya. Yang tadinya saya masih terpenjara oleh pekerjaan, menjadi orang yang merdeka dari pekerjaan. Tanpa harus kehilangan nafkah saya, karena saya dapat pengganti nafkah lewat usaha ini. Bahkan makin besar dan makin besar. Yang tadinya gak bisa kumpul sama keluarga, sekarang menjadi bisa kumpul sama keluarga. Yang tadinya saya bagaikan seonggok debu di pinggir jalan yang gak pernah dipandang orang, akhirnya lewat usaha ini bisa menjadi seseorang yang bermakna bagi orang lain dan mulai dihargai oleh orang. Benar-benar seperti gambaran proses puasa atau kerja kerasnya ulat menjadi kupu-kupu. Ketika proses itu sudah dilalui, ada sebuah perubahan. Jangan kita buang-buang kerja keras kita hanya kayak seperti ular yang ganti kulit, yang cuma nambah umur. Tapi setelah proses itu selesai, ya sama lagi. Bentuknya sama, cara hidupnya sama, pandangan orang sama. Sama semuanya. Tapi marilah kita sekarang kita mencontoh kupu-kupu tadi. Kalau mau kerja keras adalah untuk sebuah perubahan. Bahkan orang pun tidak percaya kupu-kupu yang indah ini dulunya adalah makhluk yang menjijikkan. Anda pasti gak percaya kalau saya bilang bahwa dulu saya waktu bekerja tinggal di kos-kosan kumuh seharga Rp250.000 per bulan. Anda juga pasti gak percaya kalau saya bilang bahwa dulu waktu saya dan Bu Sari menikah, kami menyewa parkiran motor di basement dan biaya cuma 20 juta untuk seluruh resepsi itu, saking gak punya duit.
Anda juga pasti nggak percaya bahwa dulu waktu kami menikah tinggalnya di kos-kosan. Anda pasti nggak percaya bahwa dulu waktu bekerja saya motor pun nggak punya, kemana-mana naik angkot. Nah, itu adalah proses saya memulai usaha ini. Saya bekerja keras, tetapi di usaha ini. Saya bekerja keras bukan untuk gaji, tetapi untuk jadi CP, untuk jadi royal. Sehingga ketika proses itu sudah berhasil dilalui, Anda nggak percaya melihat kehidupan kami hari ini. Sama seperti kita nggak percaya melihat kupu-kupu yang begitu indahnya bahwa dulu asalnya dari ulat yang menjijikkan. Nah, jadi gimana? Kita toh tetap harus kerja keras kan? Pertanyaannya, hanya untuk proses ngelungsungi atau ganti kulit kayak ular tadi, yang setelah proses itu selesai juga nggak ada perubahan apa-apa. Atau mau kerja keras seperti proses metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu. Hidup hanya satu kali, yuk kita kerja keras untuk sukses seumur hidup bersama keluarga kita. Kalau kami semuanya bisa, Anda juga pasti bisa. Uang kerja cuma di HP doang meskipun di penjara rumah majikan. 80 lebih para perantau di Tim Winners hari ini sudah sukses, sudah merdeka dari ulat menjadi kupu-kupu. Anda berikutnya. Sukses selalu, go CP, go Royal, go Reward for Freedom. Luar biasa teman-teman, saat ini kita dengan Tim Winners berada di tanah kos. Kerja kita yang di dunia maya tapi hasil